Ekspres Kekuatan Baru Bandung Raya. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Perintis Kabupaten Bandung Barat melakukan belusukan ke Pasar Cermat, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu 17 September 2016. Kepala Cabang Kantor Perintis BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat Yogi Adam mengatakan, belusukan dilakukan ke pasar untuk merangkul masyarakat yang bukan penerima upah seperti pedagang dan masyarakat lainnya, sebab bisa jadi selama ini program BPJS Ketenagakerjaan belum tersosialisasikan kepada mereka. Kalau di kami dikenal dengan istilah bukan penerima upah. Jadi program di BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya untuk sektor formal saja. Para pekerja di bukan informal seperti para pedagang, tukang ojek, tukang sayur juga bisa mendapatkan perlindungan dari ketenagakerjaan. Nah, memang untuk program BPU ini ada persyaratan mereka harus berusia di bawah 56 tahun yang pertama. Dan mereka bisa mengikuti 3 program, yaitu kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Jadi minimal bisa memilih 2 program, kecelakaan kerja dan kematian, atau ditambah dengan jaminan hari tuanya. Nah, untuk ke pasar-pasar dengan sasaran pedagang, pasar mana aja yang sudah pasar? Nah, saat ini kami sudah mengadakan pertama di pasar Cimindi dan di pasar Antri, dan ini adalah program yang ketiga, yaitu di pasar Cimareme, Batu Jajar. Selain sasarannya pedagang, siapa lagi Pak? Untuk di pasar-pasar? Nah, untuk di pasar mungkin ya selain pedagang juga para pengunjung. Mungkin para pengunjung yang punya usaha di rumah, seperti buka warung, sedang belanja, kebutuhan sehari-hari di pasar juga mudah-mudahan dapat terinformasikan oleh kami mengenai program ini. Atau mungkin juga mereka bisa menyampaikan ke tetangga-tetangganya bahwa di BPJS Ketenagakerjaan ada program untuk bukan penerima upah. Pak, untuk kemarin-kemarin hasil evaluasi pasar Cimindi sama pasar atas gimana minatnya banyak Pak? Ya, ternyata setelah kami sosialisasikan bahwa para pedagang menjadi terinformasikan bahwa mereka juga perlu dilindungi oleh program BPJS. Nah, seperti mungkin Bapak lihat sekarang juga sedang banyak pendaftaran dari para pedagang, dan mudah-mudahan juga kedepannya para pedagang dan para pekerja di sektor bukan penerima upah menjadi lebih mendaftarkan lagi program BPJS Ketenagakerjaan. Ada 100 Pak pedagang yang kemarin yang di pasar Antri sama Cimindi Pak? Ada Pak. Ada ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Pak, tadi juga disebutkan Pak, ternyata ada kerjasama dengan SKPD lain kayak DKP, petugas kebersihannya, terus dinas lainnya gimana tuh Pak? Tuh, kerjasama dengan dinas lain kami melihat karena ternyata ada pekerja yang bekerja di instansi pemerintah daerah yang bukan kategori PNS. Jadi untuk kategori yang non PNS juga itu bisa mendaftarkan diri mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau untuk pekerja PNS kan sudah terdaftar di PT Taspen. Nah, untuk non PNS-nya bisa mendaftarkan juga, bisa melindungi diri mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Itu kan baru Cimahi ya Pak untuk PNS non.